Oke sahabat High Solver dimanapun kalian berada, selamat sore ya guys. Kembali lagi bersama Mimin yang akan selalu pastinya membahas informasi tentang Bang Azob dan Hugo van der Vecken ya. Nah oke guys, sebelum ke pembahasan utamanya ya, di sini siapa sih yang kangen ketika melihat Hugo van der Vecken bermain sinetron lagi ya guys. Di sini ada video yang beredar ketika Hugo van der Vecken dulu ya sedang syuting di proyek terbarunya, tapi sayang banget nih sahabat, proyek tersebut malah gagal tayang. Entah apa penyebabnya ya, di sini masih menjadi pertanyaan banget. Hugo van der Vecken ada proyek film nih sahabat, layar lebar, tapi malah gagal tayang. Mungkin ada penyebab lain yang tidak memungkinkan film tersebut untuk tayang ya guys. Tapi di sini ya, kalau kita lihat nih pas Hugo van der Vecken syuting, sepertinya alur ceritanya begitu sangat luar biasa, menarik banget. Kasihan banget ya guys, di situ Neng Koko sepertinya katanya ingin mengakhiri hidupnya karena dirinya telah dirusak oleh seseorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab tuh guys. Tapi alur dari cerita Hugo van der Vecken ini hampir mirip dengan kisah cintanya ya sahabat. Sekarang Hugo van der Vecken lagi galau banget karena kisah cintanya yang beredar katanya Neng Koko dan si Bebang Tampan Rangga Azob, mereka sudah udahan, sudah bubar tuh sahabat. Padahal mereka ini digadang-gadangkan menjadi pasangan terfavorit dan pasangan idola gitu ya di masa depan ya guys, karena bisa mempertahankan cinta mereka walaupun mereka jarang satu proyek, jarang ketemuan tuh sahabat. Nah sebelum lanjut, seperti biasa kalian tekan dulu tombol like, comment, and subscribe dan lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian semua tidak tertinggal informasi dan terbaru dan terupdate dari Bang Azob dan Hugo van der Vecken. Nah kali ini ternyata ada kabar